Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mbak Sufriso. Langsung saja, ya bro, seperti biasanya. Ini saya akan membuat mata bor sumur ya, bosku, secara manual nih. Pakai tangan, gak pakai diesel tuh mata bornya. Ngeburnya ya, maksud saya. Nah, ini seperti ini modelnya. Caranya cukup simpel sekali ya. Ini bahannya per mobil bekas ya bosku, ini seperti ini yang tebal. Nanti ini untuk bentuknya beda lagi, beda, bukan seperti ini, bentuknya beda lagi ya. Untuk ketebalan pernya ini kurang lebih sekitar 1 cm atau 1,2 lah. Ini seperti ini, kita sudah bentuk pola, polanya ini kelihatan. Nah, seperti itu, tinggal kita potong lalu kita rakit. Oke, jangan di skip dulu, saya potong dulu. Nah, oke, setelah saya potong hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk lebar mata burnya ini. Ini lebarnya dulu. Cm ya bosku lebarnya ini. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk panjang sini sampai sini, ini 6 cm, kurang lebih 6 cm lah. Nah, ini untuk panjang keseluruhan ini 13,5 cm itu bosku ya. Seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukin ke sini seperti ini. Nah, ini seperti ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Tapi ini ujungnya lancip jadi satu seperti ini. Oke, tak las dulu tuh. Jangan di skip biar sama-sama paham, nanti nanya-nanya lagi kalau udah paham. Nah, ini cara membuatnya ini juga tidak asal-asalan ya bosku ya. Ini ada tujuannya, ini untuk kebutuhan. Kalau di sini tanahnya rata-rata tanah cadas itu, sama batu cadas itu agak lumayan keras, tengah hitam-hitam itu loh. Ini karena manual. Ini tak las dulu. Nah. Nah, untuk yang sebelah sini, ini seperti ini. Nah, seperti ini bosku. Tinggal kita tempelin ini. Kurang lebih bentuknya nanti seperti ini. Jadi, nah, seperti ini. Tapi ini ke sini. Nah, sama seperti ini. Harus bikin lagi satu lagi yang seperti ini ya bosku. Oke, sekarang tak bikin lagi pola yang seperti ini. Nah, oke, okay. Hasilnya seperti ini. Saya belah dua dulu. Ini kurang dikit belahnya. Sebentar.
datar, tak belah dulu. Nah, oke. Hasilnya seperti ini. Setelah saya belah dua, oke. Tinggal saya tempelin. Nah, tempelin seperti ini ya, Bu. Nah. Oke, kelihatan enggak? Kita tempelin dulu. Nah, tempelin. Jangan skip biar paham. Nah, oke. Seperti ini hasilnya, Bro. Nah, ini tinggal dilas full ya, Bro. Nah, ini untuk maksimal kedalaman biasanya di sini cuma sekitar 30 meter ya, karena manual ya, Bro. Kalau pakai mesin itu bisa 100 meter lebih itu. Nah, di sini cuma manual digejul-gejulkan kayak gitu. Itu kedalaman paling dalam rata-rata 30 meter. Seperti ini modelnya. Nah, ini cukup pakai per bekas saja. Tidak perlu pakai mata widya. Menyesuaikan kedalaman. Di sini juga jarang batu-batu yang terlalu keras itu. Kalau tidak di daerah pegunungan juga tidak terlalu banyak batunya. Di sini masih sekelas cadas batunya, atas cadas yang masih bisa pakai manual seperti ini. Oke, seperti ini yang satunya. Ya, ini untuk ukurannya kurang lebih, yang ada kurang lebih besar 3 dim, 3 in untuk casingnya ya, gitu. Oke, ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.